Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena video lama Indra Kents kembali viral di media sosial. Saat itu, ia merespon seorang warganet yang menulis bagaimana jika Tuhan mengubah kembali nasibnya. Dengan percaya diri, lelaki yang lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara, pada 31 Mei 1996, Sila mengatakan, jika Tuhan tak bisa membuatnya jatuh miskin karena merasa kebingungan. Salah satu yang paling banyak dibagikan dan kembali viral adalah videonya yang sombong menegaskan tidak akan pernah bisa dibuat miskin. Video tersebut diunggah di akun TikTok pribadinya dan dibagikan ulang oleh sejumlah akun media sosial. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Pada saat itu, Indra Kents menanggapi komentar netizen yang mempertanyakan nasibnya. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu aku kan, sombong lagi aku, pamer lagi, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, sedekah lagi, ujar Indra Kents. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa Tuhan bahkan bingung untuk mengambil keputusan karena sikapnya seperti itu.